Parasurama adalah nama seorang tokoh Chiranjeevin, abadi dalam ajaran agama Hindu. Secara harfiah, nama Parasurama bermakna Rama yang bersenjata kapak. Nama lainnya adalah Bhargava yang bermakna keturunan Maharishi Bregu. Ia sendiri dikenal sebagai Awatara Wisnu yang keenam dan hidup pada zaman Treta Yuga. Pada zaman ini banyak kaum kesatria yang berperang satu sama lain sehingga menyebabkan kekacauan di dunia. Maka, Wisnu sebagai dewa pemelihara alam semesta lahir ke dunia sebagai seorang Brahmana berwujud angker, yaitu Rama Putra Jamadagni, untuk menumpas para kesatria tersebut. Ketika para pemimpin pemerintahan, yakni para kesatria, menyimpang dari jalan kebenaran, Tuhan dalam inkarnasinya sebagai Parasurama membinasakan raja-raja yang tidak diinginkan tersebut, yang merupakan duri bagi dunia. Penyebab khusus mengapa Parasurama bertekad menumpas abis kaum ksatria adalah karena perbuatan raja kerajaan Hehaya bernama Kartawirya Arjuna yang telah merampas sapi milik Jamadagni. Parasurama marah dan membunuh raja tersebut. Namun pada kesempatan berikutnya, anak-anak Kartawirya Arjuna membalas dendam dengan cara membunuh Jamadagni. Kematian Jamadagni inilah yang menambah besar rasa benci Parasurama kepada seluruh golongan kesatria. Demikianlah cerita singkat tentang Parasurama Awatara. Awatara Dewa Wisnu yang keenam.